Assalamu'alaikum Salam. Di mana kau? Dari hotel Hah? sama Om Broto. Serius, kau? Ya lagian kau pertanyaannya setengah menuduh. Siapa yang menuduh? Aku cuma nanya, loh Bun, dari mana aku cari-cari? Enggak ada kau di dalam." Dari ATM aku ambil duit transferan. Hah? Serius kau, Bun? Ya Tuhan, terima kasih engkau telah membukakan pintu hati istriku untuk menerima transferan Opung. Amin. Siapa bilang aku mau terima? Lah itu. Bun, bun. Jangan di sini lah. Nggak enak itu. Ah. Alah. riak nanti kita. Alah, nggak usah lah kayak gitu-gitu, Bang. Uang-uang kita juga. Lagian lebih banyak uang tetangga kita daripada kita, ha? Ini buat gaji pembantunya aja nggak cukup. Buat kasih makan kucingnya aja lebih mahal makanan kucingnya daripada uang kita. Ih, eh, Mak. Lebih kucing ternyata dari aku. Tapi, ya udahlah terserah kau itu mau kau apakan cuma kenapa kok kau, kau ambil semua uang ini uang transferan dari opung harus kau kembalikan sama si Maria seriusnya kau bun iya kau telepon si Maria kau bilang pegang uangnya kau telepon Maria bilang sama dia Debi tidak membutuhkannya ngerti kau enggak ngerti lah bun gampang itu bangga Waalaikumsalam. Ngapain kau? Ah, enak-enakan kau makan. Bengkel siapa yang jaga? Disuruh tutup sama kakak. Ah, kenapa kau suruh tutup, Bun? Nanti hilang pelanggan hari ini. Kau lebih bagus hilang penyakitku. Apa hilang bengkel kau? Eh, Polta. Jangan lupa kau videokan dia saat bertransaksi sama si Maria. Dengar nggak kau, ha? Hah? Awas aja ya, kalau kalian macam-macam, nama kalian tertulis di batu nisan. Jadi cuma gara-gara ini kau minta tutup itu bengkel? Ih, Mak. Gak percaya kali kau sama aku, Bun. Bagian mana yang harus kepercayai ya, Bang? Udah lah, cepet sana kau pergi ke tempat Maria. Ya. Eh, ingat ya. Jangan sampai gak kau videoin. Awas aja kau kalau senyum sama dia. Eh, Polta. Ingat pesanku baik-baik ya. Kau videoin terus muka dia, ya. Jangan sampai kemana-mana. Jangan sampai ada rekayasa di video itu. Paham nggak kau ya? Kalau nggak, penjarakan kalian berdua. Siap, mulia. siap. Yang mulia. Mulia, mulia. Bang, izin ke toilet dulu. Cari amannya kau. Bun, kok macam kriminal aja kami kau buat? Terus kalau Maria nggak mau uang ini kayak mana? Coba? Ya harus mau. Kalau dia nggak mau nerima? Ya harus terima. Kau bikin dia harus terima. Ya terus misalnya. Sebelum dia nerima dia udah pergi gitu aja kayak mana? Iya kaulah lah dulu cabut. Kau kasih uangnya cabut kau langsung. Jangan pula gue cakap, cakap sama dia. Rumit kali jalan pikiran bun. Bang, gak akan rumit kalau kau menjaladinya dengan ikhlas karena kebahagiaan istri kau. Ngerti? Iya aku ngerti bun. Bun, membahagiakan istri tanpa memperumit suami ada nggak sih? Oh ada bang. Kau nikah aja sama boneka. Tak akan bikin susah kau. Tak akan bikin sakit kepala kau. nggak akan bikin rumit kau. Kau nikah aja mau boneka. Kayak gitu kau ngomongnya. Ya mau kayak mana lagi kau ngomongnya? Kau pun gak ada otakmu. apa-apa aja omonganmu, minta tolong ngasih duit aja pun. Susah kali. Udah sana cepatlah cabut bang. Ah. Udah aku cabut lah ya. Bosa senyum-senyum kau ya. Iyi, Bang. Iya. Bang, tunggu. <tuk> eh. Bosa kau ya. Kau bisa bangun sendiri ya? kan, Bu? Aduh, bun. aduh, aduh. Aduh, aduh. Aku buru-buru ini. Pergi dulu ya, Kak. Eh. Aduh, aduh sakit kan. Aduh, enggak ada yang mau tolongin aku. Pulang aja kali. Aduh. 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 Ah, ada lagi sopan sama aku si Polta ini lah. Ah. Nanti oh. bang bangku semuanya ini. Oh. Uh. Yang, Yang penting tuh. happy.